Halo guys, di video kali ini gua mau coba unboxing mic wireless merek TNW 3-in-1 mic wireless dual mic guys. Jadi yang gua pakai ini sekarang yang untuk ngobrol ke kalian itu pakai mic Fantec clip-on MV01 Lavalier. Jadi gua mau coba upgrade ke mic wireless supaya kita untuk audionya bagus dan juga tanpa kabel lah guys ya, soalnya kalau pakai kabel tuh ribet banget. Jadi sini gua mau unboxing dan coba mau review sekalian gimana perbedaan audionya guys. Sekarang kita mau coba unboxing dulu ya guys ya. Oke guys, kita unboxing aja dulu. Ini di sini saya gunting aja. Gaskeun. Jadi bentuknya seperti ini guys, kita singkirin dulu nih. TNW-Y12 wireless microphone. Jadi di sini ada guys, kita fokusin dulu. Nah, wireless transmission teknologi TNW. Oke, di belakang ada ininya guys, tuh high sensitivity dan lain-lain, 20 meter plug and play, clear timber dan presis audio guys. Oke, di sininya seperti biasa, ini untuk vlog interview dan ini yang versi 2 mic guys. Oke, kita buka aja langsung. Ini dia modelnya slide ya guys ya. Gini guys, jadi kita dapatkan satu receiver. Dia ini modelnya ada bentuk type C ya guys ya. Tuh ada type C. Coba kita fokusin dulu. Type C dan lightning. Dan juga di sini ada tulisan TNW-nya guys. Nap. Oke. Dan di sini kita dapat dua mic. Kita tahu ini apa harus dicas dulu apa bagaimana? Yes. Oke. Oke, dan di sini ada kartu garansi mungkin ya, apa apa nih? Oh biasa gue. Ya gue. User manual seperti biasa ini cara pemakaian. Oke, dan satu lagi ini kita dapat lagi, kita dapat apa nih, kayaknya kabel charger. Sama sih. Nah dia, oh langsung dua ya, mantep nih, dapat dua guys. Jadi satu untuk cabang dua nih, semuanya udah type C semua. Jadi gampang ya untuk tipe-tipe HP sekarang ya.
Oke. Sini kita coba nyalain aja dulu. Nah, kayaknya ini harus dicas dulu, guys. Nanti kita coba cas dulu dan kita langsung tes perbedaannya gimana. Udah nyala. Coba. Kayaknya ini kalau kita nyalakan si receivernya, dia langsung koneksi jauh, guys. Nah, ini kalau kayak gini tandanya sudah terkonek. Gitu, guys. Jadi nanti kita coba bedain ya versi TNW wireless 3-in-1 ini dan mic yang sekarang gue pakai ini Fantech mic clip-on MV01 Lavalier. Oke, guys. Oke, jadi ini adalah suara mic dari Fantech clip-on MV01 Lavalier. Oke, guys, jadi di sini ini memakai mic TNW 3-in-1 mic wireless dual mic TNW Y12. Jadi teman-teman bisa dengerin ya apa perbedaannya dan juga dari kualitas suara. Mungkin kalau untuk gua cobain untuk jarak, mungkin di channel-channel lain udah nyobain ya, guys ya. Jadi gua mau cuman bandingkan saja dengan mic clip-on Fantech dengan TNW ini, guys. Oke, jadi ini suaranya dan mungkin ada di sini ada fitur reverb mungkin ya, tapi gak tahu juga. Jadi buat teman-teman yang mau beli, ini bisa diorder di Tokopedia atau di Shopee. Harganya sekitar 330 ribuan aja, guys. Jadi bagaimana kualitasnya mungkin kalian bisa dengar sendiri perbedaannya dari tadi awal video sampai yang sekarang ini. Awal yang tadi awal video tadi itu memakai mic Fantech Lavalier clip on dan yang video sekarang ini pakai mic TNW 3-in-1 mic wireless. Oke. Jadi di sini cara penggunaan juga gampang ya, guys ya. Jadi teman-teman bisa nyalain ini di tombol ini, guys. Nih, tombol sini nih. Sini. Lain tombol, kalau udah kedap-kedap begini ya akan langsung otomatis nyala, dan kalau udah hijau begini berarti dia udah tersambung sama receivernya. Sekarang kita coba mic yang ini ya, satu lagi. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Kalau misalnya dicobain dipakai dua-duanya jadi double, guys. Cek 1 2 3 TNW 3-in-1 mic wireless dual mic. Oke. Oke, guys, jadi ini mic Fantech-nya yang gua cobain di awal video tadi dan ini yang gua pakai sekarang wireless TNW ini dual mic. Jadi bagaimana perbedaannya teman-teman bisa nyobain, bisa denger sendiri ya. Dan juga ini gua mau beli ini karena biar konten vlog gua bisa maksimal untuk audionya, guys. Jadi nggak perlu takut lagi untuk penarikan kabel atau sejenisnya. Oke, okay? Jadi buat teman-teman yang suka video ini bisa di like, guys, videonya dan share ke teman-teman. Siapa tahu ada yang mau butuh mic wireless ini, saya rekomendasikan beli di Shopee atau di Tokopedia. Jadi sekian aja dulu video ini, guys. Buat teman-teman yang nanya-nanya bisa langsung aja komen di kolom komentar, guys. Dan juga jangan lupa subscribe, guys, buat teman-teman yang belum subscribe. Oke, okay? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.